Sampai akhirnya proses bleaching selesai, aku dikasih kaca. Wah, gigi aku jadi putih banget. Ngeliat nggak? Jadi aku lebih pede untuk ngobrol ataupun bertemu orang dengan jarak yang dekat ya, seperti itu. Aku tuh salut banget dengan perawat atau suster, bahkan juga dengan dokter giginya yang ngajak aku untuk relax banget. Biasanya orang takut ke dokter gigi karena takut sakit dan juga lain-lain. Nggak aku temukan di rumah sakit ini karena santai banget. Aku Cece Anissa, presenter Apa Kabar Indonesia Malam TV One. Hari ini aku datang ke Lira Medica, Rumah Sakit Karawang untuk treatment gigi. Kesibukan akhir-akhir ini selain bersiaran 4-5 kali seminggu, biasanya aku mengajar, sering juga jadi MC dan juga moderator. Ya, aku kenapa sih memutuskan ke Rumah Sakit Lira Medica Karawang? Yang pasti ini sudah jadi pilihan aku karena dokternya di Rumah Sakit Lira Medica ini TOP BGT, top banget deh dokternya ini. Ramah-ramah dan pelayanan staf di rumah sakit itu bagus banget. Nah, ini pengalaman aku treatment gigi di Rumah Sakit Lira Medica Karawang ini. Kalau dikasih rate, mungkin dikasih ponten 11. Ada nggak ya ponten 11? Karena bagus banget. Mulai dari aku masuk di pintu pendaftaran, sampai kemudian untuk foto panoramik, sampai kemudian ketemu dengan dokter gigi Ika, semuanya ramah banget dan pelayanan cepat. Kenapa sih aku memutuskan untuk treatment gigi? Karena memang untuk menunjang penampilan aku dong pastinya sebagai presenter. Kadangkala aku tuh suka nggak pede, misalnya aku mau ngobrol sama orang, ketemu dengan narasumber jarak dekat. Aku akui kalau gigiku ini memang nggak terlalu putih. Biasalah, aku pecinta kopi dan juga teh dan makanan-makanan berwarna. Enak kan ya? Itu yang bikin gigi aku itu nggak terlalu putih. Makanya langsung memutuskan ke Rumah Sakit Lira Medica Karawang untuk dibagusin lah giginya. Nah, setelah aku tadi foto panoramik, langsung ketemu dengan dokter gigi Ika. Langsung dilakukan treatment scaling dan juga office bleaching. Dan biasanya nih, buat kalian semua yang suka worry atau mungkin takut untuk scaling karena katanya apa? Sakit? Gigi berdarah-darah? Gak ada tuh aku alami di Rumah Sakit Lira Medica. Scalingnya ini smooth banget. Gak sakit, bahkan prosesnya cepat. Ketika dikasih kaca, wah, gigi aku bersih banget. Lalu treatment office bleaching dilakukan. Nah, ketika treatment office bleaching, aku tuh salut banget dengan perawat atau suster, bahkan juga dengan dokter giginya yang ngajak aku untuk relax banget. Biasanya orang takut ke dokter gigi karena takut sakit dan juga lain-lain. Gak aku temukan di rumah sakit ini karena santai banget. Aku diputerin musik, diajak ngobrol, dan treatmentnya rapi. Aku office bleaching ini sampai 3 kali sequence. Biasanya orang kalau ke dokter gigi untuk bleaching yang gak tahannya dengan rasa ngilu. Di rumah sakit ini aku tidak merasakan ngilu sama sekali. Sampai akhirnya proses bleaching selesai, aku dikasih kaca. Wah, gigi aku jadi putih banget. Ngeliat gak? Jadi aku lebih pede untuk ngobrol ataupun bertemu orang dengan jarak yang dekat ya, seperti itu. Waktu aku ngaca, aku ngerasa gigi aku kok putihnya sama seperti kalau gigi kita di veneer. Pokoknya pengalaman aku di Rumah Sakit Lira Medica puas banget. Nah, untuk kalian, karena pengalaman aku udah begitu oke banget, saya rasa gak usah ragu deh untuk Rumah Sakit Lira Medica Rumah Sakit Karawang. Harapan aku untuk Rumah Sakit Lira Medica pastinya, ayo dong banyakin lagi promonya. Karena pasti kalian pasti suka ya dengan banyaknya promo. Tapi yang paling penting adalah pertahankan kualitas dari pelayanannya dan kecepatan treatmentnya. Sehingga seluruh pasien di Rumah Sakit Lira Medica puas dan senang dan pastinya ingin treatment kembali. Aku Cece Anissa, presenter TV One. Layanan kesehatan paripurna untuk Anda dan keluarga. Ke Lira aja!